pagi-pagi sing melmi jeneng tumpeng pagi-pagi. Give it to me like Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Roha Formosa Wong Cirebon. Apa kabarnya kawan hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikasih kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan, pada video kali ini ada momen berbagi rezeki ya. Alhamdulillah ada hamba Allah menyumbang 2 kambing ya, dan ini ada tim kompak ya, tim memudah sangkuriang. Ceritanya ini grupnya itu pemuda sangkuriang ya, kompak banget. Oh iya kawan, sebelum kita lanjut ke videonya, teruntuk subscriber yang tercinta, yang tersayang, yang belum subscribe mau di subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, semoga banyak pahalanya ya kawan. Dan bantu komen, like, share ya kawan. Dan jangan lupa lagi tekan tombol notifikasinya, tombol loncengnya di klik supaya tidak ketinggalan video Roha Formosa selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi kawan. Nah, di sana ada tumpeng gede, itu acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kampung aku tuh, RT aku tuh bikin tumpeng gede ya. Sekarang udah selesai memperingati Maulid Nabi Muhammadnya. Sekarang ada syukuran potong kambing ya. Ada hamba Allah yang menjumbang kambing 2 ya, dan dipotong semua untuk dibagi-bagikan ke tetangga ya kawan. Buat yang suka sedekah, khususnya kambing atau sapi ya, tidak hanya di hari raya Idul Adha, tidak hanya hari raya kurban ya. Nanti kalau misalkan ada masyarakat, ada orang yang tidak pernah memakan daging kambing, itu hanya setiap tahun aja ya makannya. Tapi kalau misalkan kita menyumbangkan kambing atau sapi ya, bulan-bulan biasa juga itu bagus ya, biar orang-orang yang tidak pernah merasakan daging jadi bisa merasakan daging, menikmati daging, lezatnya daging ya. Nah, ini tim pemuda kompaknya lagi menetel ya. Tuh, lagi menetel dagingnya. Nah, ini ada ibu-ibu yang lagi liatin pemuda-pemuda yang lagi sibuk. Jadi ini tuh kampung aku ya. RT ini tuh diapit sama sungai, 3 sungai ya. Tapi nyaman banget sih. Ada berjejer di samping kampung itu, 3 sungai ya berjejer-jejer, dan di depannya juga ada sungai. Tapi alhamdulillah nggak pernah kebanjiran, walaupun diapit sama, dikelilingi sama sungai. Nah, ini lagi membakar apa ya, kaki ya, kaki kambing. Nah, ini lagi bikin sate ini untuk para pemuda-pemuda kompaknya, nanti bikin sate nanti malamnya ya. Dan ada ibu ini lagi apa, lagi bungkus-bungkus untuk dibagikan yang kepada tetangga ya kawan. Semua kompak, masyarakat di kampung aku tuh kompak banget. Ini kampung sederhana ya, kampung kecil, tapi warganya itu kompak banget, anak mudanya kompak banget. Kalau misalkan ada apa ya, ada acara-acara penting itu selalu kompak guyub ya. Misalkan 17-an, acara maulidan, acara rajaban itu ya, pokoknya ada acara apa tuh kompak, padahal kampungnya sederhana banget. Nah, ini lagi pada dibungkus-bungkus ya, ada satu bungkus nanti dibagikan sama warga ya.
sama tetangga-tetangga ya. Pastinya tetangga itu senang ya. Tidak hanya hari raya kurban aja menikmati daging kambing, bulan biasa pun ya bisa menikmatinya ya. Indahnya berbagi rezeki ya. Di bulan maulid ini masih momen bulan maulid ya. Nah itu panitianya yang baju hitam, panitia tim kompaknya, panitia sangkuriangnya. Nah ini kawan sudah mulai dibagikan ya ke tetangga. Maaf kawan, ini jadi videonya jadi jungkir balik ya. Yang syuting nggak ngeh ini, nggak fokus syutingnya. Nah, dari tetangga ke tetangga satu-satu, setiap rumah dibagi satu bungkus. Kalau ada dua anggota ya dua bungkus ya. Nah ini lagi dibagikan juga ke tetangga ya. Alhamdulillah RT aku tuh kompak ya. Sedikit rezeki bisa dibagi-bagikan ke satu RT, ada RT tetangga juga masih kebagian. Nah ini momen foto-fotonya satu persatu lagi dibagikan daging kambingnya. Ini difoto aja ya kawan, biar cepet ya. Nah alhamdulillah bersyukur banget atas rezeki dari Allah, dari hamba Allah juga yang memberikan. Semoga selalu diberikan rezeki yang banyak ya, yang sudah menyumbang kambing. Semoga amal ibadahnya yang terbaik. Nah ini warga kampung aku. Nah sudah mulai malam, anak muda sangkuriangnya sudah capek ya, sudah tinggal menikmati untuk bikin sate ya, dan dimakan bersama pemuda sangkuriang ya. Itu satenya enak banget. Sate kambing tuh paling nikmat ya. Kalau sate sapi kalah, sate ayam kalah, yang nikmat itu sate kambing. Tapi yang buat tensinya tinggi jangan banyak banget. Pokoknya nggak usah makan sate kambing, nanti bisa drop ya. Ini bagi yang tensinya rendah aja bisa makan sate kambing ya. Itu pemuda sangkuriangnya kompak banget ya. Ini tuh suasananya malam ya, gelap gulita. Namanya juga kampung, kampung terpencil. Nah di sana ada tumpeng gede. Tuh masih sibuk mengkipas-kipas ini apa namanya, satenya. Ada yang bikin bumbunya. Oke kawan, terima kasih banyak ya yang sudah nonton video Roha Formosa sampai dengan selesai. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Nah itu lagi pada makan ya, lagi pada santai. Semoga tim sangkuriang selalu diberikan kekompakan dan selalu diberikan kesehatan yang rukun-rukun, satu RT ya. Yang rukun, jangan pecah-pecah belah. Semoga RT kita semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak. Terima kasih buat tim sangkuriang yang sudah membagikan rezeki dari hamba Allah untuk warga yang membutuhkan. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih buat sahabat YouTuber tercinta yang nonton sampai dengan selesai. Terima kasih. Bye bye.